Untuk anakan, ini tanam kemarin satu batang per lubang dengan jarak tanam 25 cm. Ini sama ini 25 cm. Lorong angin 50. Ya. Untuk mundur ke belakang 15 cm. 20 atau 15 lah. Tanam satu lubang ini, dicoba satu lubang per satu batang. Untuk anakan, mari kita hitung yang pinggir dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 batang per rumpun. Kemarin diuji coba satu batang per rumpun. Nah, untuk anakan dalam. Nah. Itu anakan dalam, nah, boleh ditengok. Nah. Umur panen lebih cepat daripada induknya, yaitu CBD. Kalau CBD 120 HSS, kalau yang ini silangannya panen 105 HSS. 105 hari setelah tanam, setelah semai benih. Untuk potensi ubinan kemarin kita uji coba dapat 9,5 on per meter. Untuk ketahanan, tahan terhadap patah leher. Nah, untuk pecah buah aman. Perawatan mudah. Terus batang lebih rendah daripada induk terdahulu. Tinggi batangnya 95 cm. Untuk pengisian lebih mudah. Cukup ditabur pupuk SP36 15 kilo per 2500 meter persegi. Cukup disemprot dengan